Sigit. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Coach Rinyole. Ya, Pak. Yang sewu, Pak. Duh, kayaknya kopi mana siji? Wonten apa nggih, Pak? Ya boleh, anggonmu kuliah. Alhamdulillah saya, Pak. Niki pun semester terakhir. Niki kopi ini. Mari kuliah rencana ning ndi awakmu? Kulo rencanane matur sampun kuliah niki, kulo badhe lanjut kuliah malih, Pak. Ngene, Utari iki umure wis cukup gawe rapi. Nggih. Apa kowe gelem dijodohake karo Utari? Dibayar tunai. Bagaimana transaksi? Siapa? Saat bersamaan aku menikahi Utari, Inggit menikah dengan Sanusi. Di pernikahan yang pertama ini, tidak lama aku bertemu Inggit di Bandung. Dia adalah wanita anak dari pemilik kos yang aku tinggali. Dan sesuatu terjadi pada kami. Inggit, kamu sedang apa? Selama ini aku berdagang, kamu malah dengan lelaki lain. Kalau seperti ini, aku lebih baik menceraikanmu. Aku menikah dengannya dan Utari pun kuceraikan. Dia selalu menemaniku, walaupun banyak rintangan yang kuhadapi. Berikan ini kepada para delegasi-delegasiku. Hei, mari. Ada apa? Tolong berikan aku surat kabar. Aku tak paham maksudnya. Oke. Sudah. Oke. Aman? Oke. Segera. Hey, ini surat kabarmu. Oke, thank you. Sama-sama. Lain kali lagi ya. Oke. Bahkan menemaniku saat aku diasingkan di Flores.
saat aku pengasingan, aku bertemu dengan seorang wanita yang membuatku jatuh cinta lagi, yaitu Fatmawati. Aku meminta izin pada Inggit untuk menikahi Fatmawati dengan alasan agar mendapat keturunan. Tetapi aku memang bukan yang pertama, tapi tidakkah aku pantas menjadi satu-satunya? Dengan alasanmu yang seperti itu, aku siap pergi, Mas. Kiranya Kus mendahului, Inggit doakan.